kita lewat situ, cok. Kram cok. Ini aja. Boom. Pengen pipis aing. Thank you.
ngerekam gak ya? Lepas terus aja. Ada klaksonnya.
lagi. Di derek lah. Mana di toko? Udah dulu buat harinya. Capek. Pulang. Istirahat, mandi dulu, Deng. Mandi. Istirahat. Main komputer. Itulah aing. Jarang tidur. Tiap hari depan komputer. Ayo pulang. Marilah pulang. Marilah pulang. Sama-sama. Anjay, ada klaksonnya. Anjay, ada klaksonnya. Ayo, Kang. Kesana nggak tahu kemana. Aing belum pernah nyobain. Nanti aja lah. Aing pengen pipis dari tadi mah. Pengen buang air kecil. Tapi nggak tahu mau buang di mana. Nggak berani aing buang air kecil sembarangan mah. Ntar dulu, HP aing udah ada nggak? Takutnya ketinggalan lagi. HP satu-satunya. Wah, parah. Ada deh. Nggak boleh lihat kodenya. 3. Ceng 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 ceng. Aing sendirian, cok. Sunyi. Sepi sunyi tanpamu. Mau ngerekam tapi takut jatuh, nggak berani aing mah. Ntar jatuh HP rusak, motor rusak. Motor aing mah standar semua, tapi aing berani dibawa lompat-lompat juga. Kaki-kaki masih standar. Sok depan belakang juga belum di rebound. Tapi enak. Enak-enak aja sih. Gimana aingnya? Gimana jokinya? Sepi sunyi. Ting udah dapat apa? Penting udah terabasan, hibur diri. Ya intinya mah harus dapat kotornya dulu, lumpurnya dulu. Soalnya percuma juga kalau pergi terabasan, kalau pulangnya motor bersih mah. Kecuali habis dicuci. Pulang langsung dicuci ya beda cerita. Tapi kalau pulang terabasan terus motornya nggak ada lumpur-lumpur mah, sama aja bohong. Jadi intinya mah dapat lumpurnya dulu. Ayo kak, duluan pak. Aduh, wasah. Ngos-ngosan. Lumayan jauh sih ini jalan apa, akses naiknya dari jalan raya. Hampir
berapa menit ya? 20 menit lebih kalau nggak salah. Hampir setengah jam lah. Nah, lumayan jauh sih. Terus murah juga di situ mah, 10.000. Kalau yang di sana 10.000 uang masuknya. Kalau yang di dekat kosan aing mah, yang sirkuit itu emang mahal sih. Itu mah sekali latihan satu motor 150.000, cok. Kala-kala uang makan aing. Uang makan aing seminggu itu mah 150. Emang bagus sih sirkuitnya. Tanahnya bagus, enggak terlalu ini. Cuma ya bagus juga duitnya sih. Terus kalau main di situ pakai ban standar asli. Motor aing larinya zigzag. Ngeng, licin anjir. Kalau pakai ban standar mah, kalau di sirkuit itu harus ganti ban. Soalnya tanah ini sih. Bukan tanah kayak yang tadi. Jadi tanahnya tuh kayak apa? Aduh, apa sih namanya, enggak tahu aing. Pokoknya gitulah tanahnya. Enggak bisa pakai ban standar. Licin kalau pakai ban standar mah. Wow. Emang gila ini WR mah. Standaran enggak perlu ngotak-ngatik mesin lagi, udah enak. Ya palingan kalau mau enak lagi ya, atau kalau ini paling apa, kaki-kakinya. Tapi kata aing mah tele juga udah enak sih. Tapi itu mah tergantung kepada selera masing-masing. Kalau pakai USD mah nambah ganteng. Cuma nggak tahu, katanya kalau buat terabasan mah enaknya tele. Tapi nggak tahu aing.